beberapa pemukiman di situ warga itu nggak mantu. Iya, itu nanti dengan proses sendiri pak. Iya. Nah, tapi masih di dalam paparan wilayah ini loh. Iya. Kan kami mengikuti SK Menteri aja pak. Ya. Jadi kalau papanya SK-nya mengikutkan di situ, itu yang kami. Tapi yang lebihnya nanti akan diproses dengan persetujuan pemerintah. Tadi kami sudah cerita, jadi sama Pak Camat. Jadi yang belum masuk itu nanti dimohonkan kembali oleh pemerintah kabupaten. Nanti ada analisis status dari PPKH. Jadi lewat rekomendasi gubernur. Berarti di sama disatukan dengan yang di ini ya. Yang di Pemangku 10 ya. Kan Pemangku 10 juga udah kita terima kemarin permohonannya dari pemerintah kabupaten. Nah kalau ini kan Pemangku 10 kan ikutnya di tahap 2 yang sekarang. Berarti yang ini juga di tahap 2 juga. Kalau ini rekomnya kan sudah keluar di tahap 1. Jadi sudah ada di cover di tahap 1 rekomendasinya persetujuan pemerintahan. Ya itulah yang di cover di tahap 1 diusulkan kembali oleh pemerintah daerah kabupaten ke menteri. Nanti dapat rekomendasi gubernur. Jadi nanti akan membuat SK juga. Kita juga akan masang tanda kalau sudah ada SK Menteri. Namanya persetujuan pembangunan kawasan. Nah, kalau kita lihat ini Pak, palnya menghadap ke sana, kemudian sebelah sisinya ini ada tulisan. Di atasnya ini kita kasih tanda panah. Artinya kita ada di titik yang ini. Untuk melihat batas selanjutnya kita menuju ke sana. Dan kalau melihat batas sebelumnya juga ke sana. Ya. Nah untuk membaca ini kan ada B. Kalau B itu berarti di luar kawasan. B. Nanti di luar kawasan untuk ini nanti berdasarkan hasil tata batas kita sampaikan lagi ke menteri segera setelah kita rapat PPB ini untuk mendapatkan penetapan areal pelepasan kawasan hutan. Nah itulah yang SK biru yang dipegang oleh masyarakat nanti. Yang sekarang ke? Iya kan sekarang masih warna kuning nih pak, masih warna kuning. Jadi sebelum ini selesai semuanya masih warna kuning sampai ada SK penetapan pelepasan areal pelepasan dari menteri. Jadi kalau yang ini statusnya hutan lindung. Ya. Cara membacanya ya. Ya. Ini B, B itu di PL, yang ini di HL. Ini titik koordinat awal kita BATB atau gimana ini sekarang? Ini kalau lihat nomornya B 695. Kalau untuk di segmen ini karena kita itu mengikuti yang nomor terkecil. Kebetulan yang dihapus itu nomor 690. 690 itu tugu yang ada di depan Balai Pekon. Nah, nanti yang itu yang salah satu kita cek sekaligus simbolis untuk ya menghapus. Nah, berarti keartian Bu ya, yang arah yang di luar dari batas ini sudah jelas belum bisa kebebasan gitu ya. Sebenarnya kita sedang melakukan penataan kawasan, Pak. Gitu ya. Penataan kawasan itu tidak melulu harus pelepasan. Jadi bukan bebas ya, Pak, tapi semua pelepasan kawasan. Kalau pelepasan kawasan disetujui oleh menteri.
yang lain, penataan kawasan hutan yang lain juga ada hutan sosial. Iya. Iya. Jadi poinnya adalah penataan kawasan. Jadi yang intinya kalau yang sudah pembebasan lahan ini yang sudah ditandai dengan tapal batas ini sudah bisa hak milik dan bisa disertifikatkan, Bu ya? Setelah SK penetapan pelepasan dari Menteri terbit, karena sepanjang belum keluar SK penetapan pelepasan dari Menteri, statusnya masih kawasan hutan produksi sesuai dengan SK terakhir. Dengan kurun waktu berapa lagi, Bu, masyarakat ini menunggu SK yang diterima? Sabar, itu ya. Nanti ya kan tetap berproses. Proses dulu. Proses dulu. Terima kasih. Sebagai titik ikat, iya. Titik ikat. Jadi yang dilepaskan itu yang di atas. Iya. Oh, ya. Ini pal lama. Jadi pal ini masih tetap berlaku. Berlaku. Jadi untuk menyambungkan pal lama sama pal yang baru. Ya. Nanti kita ada beberapa pal yang dihapus. Simbolis kita yang dekat balai pekon, yang di atas balai pekon ya. 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 Itu dihapus. Cuma satu itu aja. Cukup satu aja simbolis. Nanti kita kan, selesaikan. Lanjutnya kan nanti kan dari lanjut. dari sini kita rapat. Yeah. Nanti di atas peta kita jelaskan yang kita cek ini. Kita akan lihat di atas peta mana-mana aja yang kita cek tadi. Yeah.